Selamat datang di kawasan perumahan Sotia Residence di daerah Karanganyar, Kabupaten Demak. Ada beberapa fasilitas dan properti yang ditawarkan oleh Sotia Residence untuk meningkatkan kenyamanan Anda. Rumah tipe 3 dengan 2 lantai memiliki luas tanah 120 meter persegi, luas bangunan 160 meter persegi, dan terdiri dari 29 unit. ATM Center. Ruko tipe 1 dengan 2 lantai memiliki luas tanah 136 meter persegi, luas bangunan 240 meter persegi, dan terdiri dari 14 unit. Food Court dengan luas bangunan total 232 meter persegi, terdiri dari 8 kios, didesain untuk memfasilitasi Anda dalam berkuliner. Jogging track. Sotia Residence merupakan sebuah nuansa baru bagi kehidupan Anda yang menawarkan keasrian alam berpadu dengan rancangan hunian arsitektur, eksklusif, artistik, dan elegan. Kawasan ini memiliki lokasi yang strategis dengan sarana dan prasarana kota seperti hutan kota, rumah sakit umum, pusat perbelanjaan, dan stasiun. Selain itu, kawasan ini dilengkapi dengan CCTV 24 jam dan security. Sport Center terdiri dari lapangan basket dan lapangan tenis. Balai pertemuan. Jembatan Sotia Residence didesain untuk menghubungkan antara kawasan A dan kawasan B. Jembatan ini dibangun dengan konstruksi beton prategang dengan bentang 100 meter dan lebar 8 meter. Kawasan perumahan ini juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, yaitu Sotia Medical Center.
embung digunakan sebagai tempat wisata sederhana yang dilengkapi dengan beberapa gazebo yang nyaman dan cocok untuk bersantai bersama keluarga Anda. Jalan di dalam perumahan Sotia Residence menggunakan material paving block dan drainase tertutup menggunakan precast yudik dan pasangan batu kali. Rumah tipe 2 dengan 2 lantai memiliki luas tanah 100 meter persegi, luas bangunan 90 meter persegi, dan terdiri dari 31 unit. Rumah tipe 1 dengan 1 lantai memiliki luas tanah 90 meter persegi, luas bangunan 50 meter persegi, dan terdiri dari 37 unit. Selanjutnya, Sotia Residence memiliki sarana peribadatan, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Ruko tipe 2 dengan 3 lantai memiliki luas tanah 70 meter persegi, luas bangunan 180 meter persegi, dan terdiri dari 17 unit. Sekian dan terima kasih.